Halo rekan-rekan, apabila rekan-rekan sudah melihat video kami yang lain, yaitu tentang bagaimana kita memprint gambar yang akan kita aplikasikan. Nah, gambar tersebut selanjutnya harus kita press. Ini adalah proses press dengan menggunakan mesin otomatis. Mesin otomatis 4 panel gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tinggal apabila sudah ditempel gambarnya, tinggal ditaruh saja. Nah, apakah bisa dilakukan di selain di bahan mentah? Tentu saja bisa. Apabila rekan-rekan sebagai contoh di sini kami menggunakan kaos yang sudah jadi. Bisa, tentu saja, tapi tentu harus dilapisi lagi dengan menggunakan suatu benda atau suatu hal yang bisa rata. Nah, sebagai contoh kami menggunakan triplek di sini karena triplek itu tahan panas dan ini akan kita press. Nah, suhu dari presannya tersebut berkisar antara 150 sampai 200 derajat. Nah, sehingga hasil printing yang tadi langsung berpindah dari plastik ke kaos. Nah, ini adalah contoh printing. Menarik bukan? Rekan-rekan bisa pesan di asaronline.com. Asaronline.com, konveksitas dengan pengguna terbanyak di Indonesia.